Warga Palmerah, Jakarta Barat gempar, seorang pria parupaya ditemukan tewas di kamar sebuah hotel. Belum diketahui penyebab kematian korban. AR, 52 tahun, warga Surabaya, Jawa Timur ini ditemukan tewas di salah satu kamar hotel di Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu sore. Korban pertama kali dilaporkan sudah tidak bernyawa oleh petugas hotel saat membuka kamar korban. Tim Inafis Polres Jakarta Barat dan Kepolisian Sektor Palmerah menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi jasad korban. Belum diketahui penyebab kematian korban. Petugas mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diautopsi.